Hai Army, selamat datang di Ina Army TV. Video kali ini gue bakal share informasi mengenai BTS, ungkap sosok yang dianggap sahabat, namun membuat Army patah hati karena nama mereka tak disebut. Para member BTS baru-baru ini berpartisipasi dalam autocomplete interview bersama Wired. Di sini mereka menjawab beberapa pertanyaan yang paling banyak dicari di internet tentang grup tersebut, termasuk siapa sosok yang mereka anggap sebagai sahabat. Salah satu pertanyaan yang diajukan kepada mereka adalah siapa sahabat BTS? Ini merupakan pertanyaan yang banyak dari fans pikir mereka tahu jawabannya, namun fans mungkin salah besar. Mayoritas fandom berharap mendengar grup tersebut secara bersamaan menjawab ARMY. Sebelumnya dalam sebuah wawancara dengan Weverse Magazine, V mengatakan bahwa dia menganggap para penggemar atau ARMY sebagai sahabatnya. Jika bukan ARMY, mungkin mereka akan mengatakan diri mereka sendiri. Ini bisa menjadi kemungkinan mengingat para member BTS sangat dekat dan seperti sahabat dengan satu sama lain. Namun, kedua jawaban ini akan salah. V justru menjawab Ed Sheeran. BTS telah berkolaborasi dengan Ed Sheeran karena dia adalah salah satu penulis untuk lagu mereka, yaitu Make It Right dan Permission to Dance, tapi mereka belum pernah bertemu secara langsung. Kemudian J-Hope menambahkan Halsey, persahabatan BTS dan Halsey berlangsung cukup lama, sementara Suga tampil di albumnya Manic untuk Suga's Interlude, dan dia tampil di lagu BTS Boy With Love untuk album Map of the Soul Persona, dan mereka semua lebih dari sekedar kolaborator artistik. Halsey dan BTS sama-sama mengunjungi satu sama lain kapanpun mereka berada di Korea Selatan atau Amerika Serikat. Penyanyi tersebut bahkan memberi mereka gelang persahabatan. Banyak ARMY yang terkejut dengan jawaban BTS saat ditanya siapa sahabat mereka, merasa sedikit patah hati karena nama ARMY tak disebut oleh member BTS. Penggemar pun melampiaskan semua rasa sakit di Twitter. Namun jangan khawatir, ARMY bukannya patah hati betulan, karena mereka akan selalu mendukung BTS. Hey!